digital itu adalah ketika Bapak Ibu mampu memudahkan pekerjaan orang. Ketika Bapak Ibu bisa menciptakan sesuatu yang lebih gampang, lebih mudah, lebih asik, maka produk Anda akan dicari orang. Kalau Anda bisa memanjakan customer Anda, maka Anda akan menjadi pemenang dari itu. Nama saya Junaidi, pengusaha, dan saya ikut seminar bisnis digital yang sangat dahsyat, luar biasa, yang bisa menolong semua pengusaha, khususnya di Indonesia, supaya kita semua maju bersama. Ya, saya pertama dikenalkan teman dari Kalimantan, nah, terus saya optimis bahwa ini akan menaikkan omset usaha saya yang sangat dahsyat dan luar biasa. Saya Tony Kolompoy dari Manado, alamat Malalayang 1, mengikuti bisnis digital ini sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali. Apalagi setelah saya mendengar presentasi dari Bapak Didik, saya sudah mengikuti beberapa seminar, termasuk Tung Desem Waringin. Bisnis digital ini yang dari Pak Didik ini, benar-benar kata orang Manado itu, kitau timau tumoto. Manusia hidup untuk menghidupkan orang lain, jadi memanusiakan orang. Selama Anda tidak mau nurutin customer, dia akan cari tempat lain yang mau nurutin. Benar. Perkenalkan, nama saya Yance, asal dari Manado. Barusan saya mengikuti satu seminar mengenai peluang di bidang digital. Saya mendapat informasi ini dari Instagram, dan ketika mengikuti ini merupakan satu peluang yang bagus untuk kita terus berkembang di masa digitalisasi saat ini. Dan pribadi juga, bagi Anda yang kelak ketemu dengan informasi ini, saya recommended untuk mengikuti akan acara ini. Saya dari Manado aja, dari Sakina Catering. Nama saya Ibu Upi. Saya rasa dengan adanya seminar ini sangat sangat menguntungkan buat kami yang mak-mak yang nggak ngerti tentang promosi digital. Sekarang baru kita tahu ternyata promosi digital itu sangat berguna untuk produk-produk atau usaha kami. Kunci dari bisnis masa depan adalah memanusiakan manusia.